nyerah, mari nyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Polos dimanapun berada, salam petualang, salam satu jiwa, salam satu hobi, salam lestari. Teman-teman, ini mobil saya nih, mobil tempur yang setia mengantarkan hasrat petualang saya. Ceritanya nih mau dibuat seperti ala-ala camper van, tapi camper van ala kadarnya. Aku mau buka pintu belakang, kemudian diganti dengan tambah bagasi dari besi. Nah, seperti ini nih. Sobat Polos, ini murah sekali. Besinya saya beli di rongsokan. Kemudian tukang lasnya saya charter, tukang las yang baik. Jadi bisa murah. Konsepnya nggak tahu konsep apa, yang jelas ini spontan aja. Yang jelas supaya tidak monoton. Nah, ini Sobat Polos penampakan setelah pintu belakangnya dibuka seperti ini. Dan kita pasang penutup belakang yang bisa dibongkar pasang. Jadi kalau panas gitu ya, kita buka aja. Nah, ini nih dari parasut, ini yang ada aja. Dan ini situasi di dalam Sobat Polos. Ya, kursinya belum dibuka ya, belum diurus. Ternyata Sobat Camper dengan konsep ini, ketika pintu belakang dibuka, di dalam menjadi adem dan terasa lebih luas. Ini sih penampakannya masih begini. Dan ini Sobat Camper bisa untuk menyimpan barang, kastrol, kompor, dan lain-lain. Dan kali ini Sobat Camper, kami mencoba untuk mengaspal sekalian membawa pasukan saya, anak-anak saya. Kebetulan semuanya petualang. Lagi tidur? Puasa enggak? Di sana bisa enggak? Karena cuaca sangat panas dan anak-anakku berpuasa, maka kami berteduh dulu di bawah pohon yang sejuk, Sobat Camper. Nah, ini pan camper van kita yang sederhana nih. Pintu belakang ini bisa dibuka Sobat Polos sehingga menjadi luas gitu ya untuk aktivitas di sana. Sobat Camper, ini adalah pasukan saya, tiga putri ya, anak-anak saya, dan satu laki-laki yang baru 2 bulan belum ikut berekspedisi. Oke, Sobat Polos, ternyata kebahagiaan itu sederhana. Tidak perlu kita berada di mobil yang mewah super mahal. Dengan mobil seperti ini pun, kalau kita dengan hati ya, maka kita pun mendapatkan kebahagiaan ya, berpetualang bersama keluarga. Dan jangan lupa Sobat Polos, berpetualang adalah hobi, tetapi sholat, mengaji jangan ditinggalkan. Oke, setuju ya.
Bu, pakai ini, Bu. Helm, Bu. Main apa itu? Main catur. Catur mini. Mana itu dari pasang, Bu? Di lagi. Kayak lagi apa, Kayak? Aku main. Ini lagi apa ini? Lagi apa ini? Lagi melamu, kan? Sobat Wallace, kehidupan ini seperti kopi. Pahit kita bersabar dan manis kita bersyukur. Pahit kalau kita menikmatinya enak-enak aja tuh. Tidak ada masalah. Sobat Camper, saya menanamkan suatu kisah panjang hidup dengan anak-anak saya. Mungkin suatu saat menjadi kenangan yang indah bagi mereka. Sobat Camper, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Oke, Sobat Polos, TV Wingnya sampai di sini dulu kebersamaan kita. Semoga sehat selalu semuanya. Dan salam satu hobi. Salam lestari, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dah.